Ustaz Somad, kakak kami itu kaya, rantainya banyak, gelangnya banyak, subangnya banyak, antingnya banyak, gelang kakinya banyak, rantainya banyak. Mana kakak itu sekarang? Meninggal Pak Ustaz. Mana gelang-gelang rantainya yang banyak itu? Diambil lakinya, habis semua Pak Ustaz. Untuk apa? Untuk modal usaha. Wajah baru.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustaz Rio Arjuna. Iya, Zaiji. Kita telah kedatangan di tengah-tengah kita Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Benar, Zaiji. Artinya kegiatan kita akan segera kita mulai. Iya, benar sekali. Untuk itu memasuki acara kita yang pertama, para hadirin sekalian, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Cipuan, Tuan Ciputan yang kami muliakan, marilah kita dengarkan bersama pembacaan Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Hifzul Fuad. Kepada Ananda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang membacakan dan mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu cipuan tuan jemputan yang kami muliakan, tak terasa acara inti kita pada siang hari atau pagi hari ini akan segera kita mulai, Zahid. Ya, siap. Kalau Tuan Kerimbo panjang, tolong belikan sekilo kacang. Selai. Ustadz Abdul Somad sudahlah datang, kita sambutlah dengan hati yang senang. Selai, Pak Ibu. Jadi itu kami jemput Ayahanda, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, MC YSA BSD, menyampaikan nasihat. Perkenalkan Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun bergambar pisau belati. Saya tidak bisa berpantun karena sedang susah hati. Apalah yang Ustaz susahkan? Lama saya temenong tadi. Sedangkan Pak Wakil Gubernur setahun sudah menggalang dana, tak jadi-jadi. Padahal semua tunduk di bawah kekuasaan beliau. Lalu kemudian berpikir saya, ini sudah setahun lebih sampai kata Ustaz Henry Munib, disangka orang mangkrak ini kata. Tapi di balik berpikir-pikir tadi, ada pula dapat ilham saya yang agak menyenangkan hati saya sikit. Apa itu Pak Ustaz? Ustaz Henry Munib tadi mengatakan beliau berwakaf 1 miliar. Padahal beliau kan belum DPR, baru caleg. Tadi kan banyak disebut DPR, sedang calegnya aja 1 miliar, apalagi yang udah duduk nih. Ah, itulah yang menyenangkan hati. Kalian yang tepuk tangan, tapi yang paling kuat nanti ada tangi, itu paling banyak minta. Kalau saya diundang ke masjid yang udah selesai, sejuk, karpetnya tebal, tak khawatir hujan, AC-nya tenang, tapi mungkin tak ada dapat mengalir amal jariah. Tapi di Masjid Al-Aqsa ini, kalau siap masjid ini, insya Allah dapat amal jariah semua kita, insya Allah. Sama-sama kita hormati pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Haji Edi Natar Nasution, Wakil Gubernur Riau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kalau bintangnya Brigjen itu dua ya Pak, satu Brigjen. Kalau tiga Letjen, Letnan Jenderal. Kalau empat Jenderal. Kalau tujuh Poneng Kepalo. Bintang tujuh. Yang mau jadi tentara angkat tangan. Oh, banyak penerus Pak Edi Natar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir juga bersama kita datuk-datuk, sultan-sultan, raja-raja. Mau disebutkan satu-satu awak tak pula ingat? Mau disebutkan satu nanti dianggap tak hormat pada yang lain? Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kalau kusebutkan satu-satu sampai hari Jumat, sholat Jumat selesai tak selesai. Jadi macam mana cara Ustaz menyapa semuanya ini? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini yang membawa-bawa kertas ini, yang sudah bawa pena, tulis. Siap menulis? Nanti habis tausiah ini Ustaz tes satu-satu. Yang tidak membawa pena, tengok kawan di sebelah, apa yang ditulis kawan. Nanti Ustaz uji ini satu-satu. Siap? Sekali lagi, siap? Jangan ada dusta di antara kita. Judulnya,
7 keutamaan wakaf. Nanti Ustaz minta satu-satu menjelaskan ke atas. Sebutkan 7 keutamaan wakaf. Bisa? Insya Allah. Yang pertama, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Ustaz Somad hari ini ceramah. Kalau Ustaz Somad mati masih bisa ceramah? Kalau Ustaz Somad ceramah, diundang sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Lari semua jamaahnya. Maka diantara amal yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati adalah wakaf. Itu yang pertama. Keutamaan wakaf yang pertama, mengalir walaupun sudah mati sampai hari kiamat. Ini tanah ini luasnya 2 hektar, diwakafkan oleh Pak Haji Bahtiar beserta ibu dan keluarga. Lalu kemudian anaknya Ustaz Henry Munib mewakaf 1 miliar, adiknya 1 miliar. Tapi memang untuk bangunan sebesar ini, kalau mau mereka masuk surga bisa, tapi mereka tak mau masuk surga itu cuma dia-dia saja. Kan sunyi kali lah surga itu kalau isinya cuma Pak Haji Bahtiar sama Ustaz Henry Munib aja. Kita tak kan masuk neraka semuanya. Jadi mereka ingin kita juga masuk surga, maka disertakan kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki untuk berwakaf insyaallah. Yang pertama apa tadi? Mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, keutamaan berwakaf. Orang-orang yang sudah mati diminta Allah Ta'ala ditanya, hai orang-orang yang sudah mati, mau kalian hidup lagi? Menyaut pula orang mati nih. Udah mati mana bisa bercakap. Tapi dalam ayatnya dikatakan orang mati ini bercakap. Apa kata Allah? Hai orang mati, mau kalian hidup lagi? Mau. Dua kali menyaut. Kata orang mati itu, kami mau hidup lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau kasih aku hidup sekejap aja ya Allah, kau mau apa? Kata orang mati itu, fa'asaddaqa, aku mau berwakaf. Rupanya orang mati itu kalau dia dihidupkan lagi, dia tak mau sembahyang, dia tak mau haji. Kau mau apa? Aku mau berwakaf. Keutamaan yang kedua, orang mati mau hidup lagi hanya untuk satu amal, berwakaf. Berikutnya yang ketiga, insya Allah anak-anak Al-Fikri Green Islamic School, insya Allah mereka menulis. Adapun ibu-ibu, bapak yang tak bisa menulis karena lupa bawa kertas, bawa pena, tak apa-apa. Ini tinggal bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Yang ketiga, apa keutamaan orang berwakaf? Nanti kita ini semua mati, dan setelah itu kita dihidupkan lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tak ada atap, tak ada tenda. Yang ketiga, orang yang berwakaf maka dia akan mendapatkan atap dan tenda. Dalilnya mana? Kullum ri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah wakafnya. Jadi sesuailah dengan wakaf masing-masing. Kalau Ustaz Henry Munib nanti di akhirat itu, karena wakafnya 1 miliar, jadi mungkin atapnya itu setebal flyover Harapan Raya lah. Nah itu karena 1 miliar setebal itu. Jadi kalau ada hari ini nanti yang menyumbang 1 juta, itu mungkin kira-kira macam inilah 1 juta. Paling tahan 2 bulan laku. Kalau ada nanti yang nyumbang 1 juta macam inilah. Kalau yang 100 ribu, mana tenda es krim? Mana itu? Itu 100 ribu. Sebelum kalian keluarkan duit, ku kasih tahu lo agak-agak di akhirat nanti. Yang 100 ribu macam itu. Datang hujan habis. Kalau yang 1000, Pak Ustaz, tak usah kau tanya. 1000, koncing aja 2000 sekarang. 1000 tak usah. Nah,
Tapi kalau ditengok senyum orangnya nampaknya rata-rata sejuta nih. Amin. Wali murid, wali muridnya sekarang 1000. Wali murid berarti 1000. 1000 kali sejuta 1 miliar. Itu baru lakinya, belum bininya. Duit dia pegang bini semua. Nanti kok ibu tenggelam-tenggelam. Nah itu nanti antar. Nampaknya Pak Wagub memang betul kata Pak Wagub tadi selesai. Tapi kalau tak selesai juga malunya aku minta lah Pak Wagub. Jadi yang ketiga adalah orang akan bernaung di bawah wakaf sesuai dengan kadar wakaf kita masing-masing. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa keutamaan orang yang berwakaf? Yang sakit-sakit sehat. Itu keutamaan yang keempat. Yang sakit-sakit sehat. Mana dalilnya? Dawu mardakum bisodaqoh. Obatilah orang yang sakit diantara kamu dengan berwakaf. Pak Ustaz, aku sakit-sakit, aku udah berwakaf Pak Ustaz. Berapa Bapak berwakaf? 5 ribu. Sedang parkir di mall 2 jam 10 ribu. Mau sehat pula 5 ribu. Nah, jadi sesuailah dengan kadar wakafnya. Waktu saya sampaikan, siapa yang berwakaf? Yang sakit-sakit akan sehat. Selesai acara, di parkir datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad. Ya, memang betul yang Ustaz sampaikan. Memang betul lah, tak apa aku bohong. Memang betul yang Ustaz sampaikan tadi. Kenapa gitu bapak bilang? Kebetulan bini saya sakit Pak Ustaz. Sakit apa? Sakit kista. Sebesar duit logam di dalam rahimnya. Kata dokter, kistanya ini mesti dibuang, dioperasi, diangkat sama rahimnya sekali. Ibu, ini kistanya dalam rahim ini mesti diangkat. Dan kalau sudah diangkat rahimnya ikut, mohon maaf, kalau sudah rahimnya ikut, ibu tak bisa punya anak lagi. Mohon nangis lah ibu itu takut tak bisa punya anak. Waktu ibu itu menangis, lakinya pula tersenyum. Terlalu cempaham aja. Rupanya ibu ini tahu dia hadis tentang wakaf tadi. Dia pun berwakaf, 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 berwakaf. Lalu setelah itu pergi ke rumah sakit lagi diperiksa. Diperiksa dokter pun heran. Rupanya kistanya tadi mengerucut, mengecil, ngecil, ngecil, hilang. Dokter itu pun heran. Makan apa? Ya, so makan ketupat gulai paku. Ini kok bisa hilang? Rupanya ada hadisnya, da'u mardakum bisadaqah, berwakaf. Jadi kalau ada ibu-ibu, begitu diperiksa, apa kata dokter? Ibu tidak perlu operasi dan kistanya tak perlu diangkat, sehat dan bisa mengandung punya anak lagi. Akhirnya ibu itu pun tersenyum, lakinya pula menangis. Tak jadi program bapak itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang agak sakit-sakit, serahkanlah. Kalau tak bawa duit, insya Allah nanti yang menyerahkan rantai, gelang kaki, subang, anting, kalau ada gigi emas, kami terima juga. Masukkan nanti ke kotak, insya Allah. Tapi yang emas asli ya. Karena di beberapa tempat pernah juga ada masukkan cincin, pas kami bawa ke Ramayana, apa kata toko Cino? Ayah, imitasi lah. Jadi yang keempat adalah mengobati yang sakit-sakit. Berikutnya yang kelima. Memang hebat anak-anak. Al-Fikri Green School. Menulis mereka dan ingat. Nah ini nanti yang bisa menulis 1-7 nih. Dipanggil ustaz ke depan. Presentasi dia mesti ceramah macam ustaz ini juga. Berikutnya yang ke... Yang kelima, apa kata Nabi SAW? Mana kosot malun, harta yang diwakafkan tidak berkurang. Mana kosot, tidak berkurang sama sekali. Kalau ada orang yang duitnya dia bagikan makan, minum, berkurang. Tapi orang yang berwakaf, janji Nabi SAW, tak berkurang. Maka belum ada lagi orang yang jatuh miskin gara-gara berwakaf, itu tak ada.
malah orang melimpah ruah ditumbuhkan Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi yang kelima adalah harta wakaf tidak pernah berkurang, bahkan bertumbuh dan bertambah. Berikutnya yang keenam, keutamaan orang yang berwakaf yang keenam adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri tadfa'u mitatasu. Yang keenam, wakaf menolak mati su'ul khatimah. Ada orang mati disengat listrik, ada orang mati ditembak petir, ada orang mati sakau mabuk narkoba, ada orang mati masuk ke paret, masuk ke dalam paret. Pas ditanya kenapa, rupanya mau mabuk tak ada duit, dibelinya kopi dicampur spiritus. Bukan mabuk, mati langsung masuk ke dalam. Tapi orang yang berwakaf matinya husnul. Ada seorang anak muda pakai kain ihram meninggal di depan makam Ibrahim, habis tawaf dalam keadaan suci, di tanah suci, dalam sujud terakhir. Inilah mati yang paling indah, tak bisa disetting. Pakai kain ihram di tanah suci, dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir, semua makmum salam, dia meninggal. Akhirnya orang bertanya ke emaknya, ibu, anak ibu yang meninggal nih, iya, kok bisa dia meninggal husnul khotimah, sujud terakhir sedang ihram di samping Ka'bah? Aku pun tak tahu. Anak ini bukan ulama, anaknya bukan ulama, bukan penghafal Quran. Baru ketahuan apa amal anak ibu ini. Aku tak tahu ke emaknya. Beberapa lama sesudah itu datanglah janda membawa anak yatim. Kata janda ini, anak ibu nilah yang membagi gajinya sepertiga untuk kami tiap bulan. Ternyata janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Orang yang berwakaf maka matinya pasti husnul khatimah. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berwakaf didoakan malaikat. Mau didoakan malaikat? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berwakaf kasihlah dia ganti ya Allah. Jadi jangan heran kalau Ustaz Andri Munif, keluarga Pak Haji Bakhtiar, mereka kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat. Saya yakin dan percaya itu karena wakaf-wakaf ini. Insya Allah kita pun semua dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Hanya saja kalau di masjid lain, di pesantren lain, kalau saya ceramah tausiah pengumpulan dana, itu biasanya banyak kotak disebar. Tapi di Al-Fikri Green School tidak ada kotak, karena langsung transfer banking ke nomor berikut. Tak juga ada nomor. Tadi sudah kami buatkan videonya. Mana kertasnya tadi Pak kameramen? Kotak panitia tak ada disiapkan. Mana? Saudaraku dimanapun berada, mari support pembangunan Masjid Al-Aqsa di Komplek Al-Fikri Riau, Bank BSI 703879654 7. Oh, aku tak ada rekening BSI Pak Ustaz. Tak ada alasan. BRK Syariah, BRK Syariah Bang Rio Kepri, 8207 kali angka satunya, 111111. Aku susah ingatnya Pak Ustaz. Apa pula susah? 8201111111. Jadi tak ada alasan orang untuk tidak mengirim. Kirimkan segera sebelum malaikat maut tiba. Mantap, memang mantap. Yang mau bawa kap silakan. Yang tak mau bawa kap, ya tak apa-apa. Ini saya ceritakan true story, kisah nyata. Waktu saya ceramah ke satu daerah, tak usahlah saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, kakak kami itu kaya, rantainya banyak, gelangnya banyak, subangnya banyak, antingnya banyak, gelang kakinya banyak, rantainya banyak. Mana kakak itu sekarang? Meninggal Pak Ustaz.
Mana gelang-gelang rantainya yang banyak itu? Diambil lakinya, habis semua Pak Ustaz. Untuk apa? Untuk modal usaha. Untuk gak modal usaha. Modal usaha, buka kebun sawit, bisnis. Nah udah beruntung, baru dia berpikir. Betul. Mana gelang rantai subang ibu yang banyak? Waktu ku bilang cincin gelang subang rantai, langsung ibu-ibu ini memasukkan tangannya ke jilbab. Aku tak ada mandang-mandang, aku tak ada nengok-nengok. Yang mau serahkan silakan. Yang tak mau ngasihkan, atekolah nasib kalian nanti. Ceramahlah saya ke Kabupaten Pelalawan. Habis itu makanlah kami di rumah makan di dekat pom bensin lintas timur. Sebelah kanan, sebelum simpang masuk kantor bupati. Berdua kami makan sama Pak Zulkifli, mantan pegawai Kemenak. Kata Pak Zul, Ustaz, kalau selama makan-makan aja, tak usah ditahan-tahan. Nanti awak mati juga. Saya kurusnya bukan menahan makan, Pak. Ini memang takdir. Ustaz Somad, aku punya kawan, kata Pak Almar, Pak Zul, almarhum. Allahumma fiddlahu warhamhu. Kawanku ini, kalau lewat truk 10, di muka awak gua ada lewat truk 10, yang 8 itu punya inyo, Pak Ustaz. Yang 2 yang punya uang lain. Kalau begitu ini orang kaya atau orang miskin? Kaya! Kalau dia pergi kemana-mana, Ustaz, itu di dalam tasnya rebus pisang kepok. Untuk apa? Supaya kalau lapar, dimakan dari pisang rebus. Tak mau singgah di restoran makan. Di dalam tasnya, itu ada botol minuman, tapi airnya diisi dari rumah. Kenapa? Tak mau beli botol pinggir jalan. Saking apanya itu, bakhil! Bakhil bin medit bin pelit bin kikir bin loke bin sampili bin apulai atau seterusnya. Itulah nasabnya. Bin kedekut. Aku tanya, jadi mana Pak itu gini Pak Zul? Lah mati Pak Ustaz. Minta tema taya bawati mampus. Jadi ger, lalu mana lah truk-truknya duit-duitnya omehnya tadi? Habis diambil bininya Pak Ustaz. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang bakhil, yang pelit, aku tak mengajak kalian, silakanlah. Habis truk lain itu diambil ibu. Bu, ibu mau jawab dengan jujur, boleh? Dari Jumat dalam masjid nih bu, boleh? Kalau bapak kau meninggal, ibu mau ikut? Ya. Boleh nasibkan, Pak. Mungkin kurang jelas, kita tanya sekali lagi. Kalau bapak kau mati, kalian mau ikut, Bu? Ya. Makin kuat. Tapi jangan gara-gara iko, usah undang Ustaz Somad itu lagi, Ustaz provokator. Jangan undang ke masjid kita, dia hanya merusak hubungan kita, Ma. Aku kok sayang sama kalian, Pak. Sama ibu, jangan gara-gara ceramah ini besok pagi bapak minta kopi. Mama, kopi papa mana? Gue suang. Maksud saya supaya kita ingat anak, ingat bini, tapi jangan lupa ingat ma, ingat mati. Ini apa ini? Ustaz Munib nih ngajak kita pengajian untuk wakaf. Wakaf dia mana? Nih tanah wakaf. Nih 1 miliar sudah masuk. Nih sekolah dari sejak tahun 2010. Yang mendaftar cuma 9, yang 1 10, yang 1 cuma bayar, yang lain bahkan sampai sekarang masih ada anak yang gratis. Berapa Ustaz? 108 orang gratis, yang sisa berbayar. Jadi kalau kita wakaf ke masjid ini, insya Allah sampai hari kiamat masjid ini takkan kosong, insya Allah. Amin. Ini sekarang 1000, baru 10 tahun santrinya sudah 1000. Ini belum nanti-nanti akan dibangun ini kelas, akan ada yang mondok. Jadi kalau mau amal tak putus sampai mati, subuh anak-anak sini sembahyang, zuhur, asar, maghrib, iktikaf, tahajud, witir, tarawih, sampai hari kiamat mengalir insya Allah. Amin. Rasanya sudah aku sampaikan semuanya. Mana anak ustadz yang bisa menyebutkan 1-7? Naik ke atas. Naik. Berikutnya mari kita dengarkan Al-Mukarram. Apa ya? Ya ya, lanjut. Insya Allah mana betul kembar nih. 7 taman wakaf. 1.
mengalir pahala sampai mati. Betul. Dua, orang mati ingin hidup untuk berwakaf. Betul. Tiga, orang yang mati akan mendapatkan tenda di padang mahsyar. Empat, orang yang akan bernaung di bawah wakaf. Lima, mengobati yang sakit. Enam, harta yang bertambah. Tujuh, orang yang berwakaf akan didoakan malaikat. Masya Allah, inilah yang akan melanjutkan dakwah. Amin. Kalau pertama ini masa lalu, Besti. Sedangkan kami berdua pemilik masa depan. Nah, ini anak berprestasi mesti dikasih duit. Mudah-mudahan yang lain tak ada angkat tangan. Belajar sekolah ya. Siapa nama siapa? Azam Anji aja. Masya Allah. Jangan Nabi Pak, untuk kotak pun melewat saya. Mantap, mantap. Wah. Oh dia belum foto. Hah? Kembar, naik ke atas. Mudah-mudahan tak kembar tigo. Sebelah kanan. Kiri, sebelah kiri. Ah. Cuma kau bilang mudah-mudahan tak kembar tiga. Anak soleh. Ya, duduk kan dia. Anak-anak ini, bapak ibu, itu nanti tahun 2000. Tahun berapa saya jumpa sama mereka ini? 2023. 2053 nanti, mereka inilah yang mungkin bisa jadi wakil gubernur Riau. Mungkin mereka ini akan jadi panglima, jadi tentara, jadi kapolri, jadi kapolda. Dan ketika mereka 2053 nanti diingatnya itu waktu ditanya sama bininya, abang dulu pernah ngadir pengajian? Oh iya Ustaz Somad yang dipanggilnya kami berdua. Cuma waktu itu aku tak ditunjuknya, aku dapat duit aja. Jadi ciptakanlah sejarah untuk anak-anak kita insya Allah. 2053 mereka ini yang mengundang saya datang lagi kemari acara reuni akbar alumni Al-Fikri 2053. Ria jadi ketua panitia. Waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Aku masih hidup. Itulah hebatnya jamaah. Awak bilang dia mati, awak hidup, dia gula aja. Itu menunjukkan hati orang ini bersih kan. Biasanya orang hati bersih itu wakafnya besar. Mana kotak tadi belum juga nampak? Kotak ada kotak. Minta anak ustaz 4 orang bawakan ke ibu-ibu ini. Karena tak bisa disambung pakai otak, dia mesti ditambung pakai sorban ustaz. Nanti orang ini melemparkan gelang rantai, awas jatuh. Iya, kepada tim sudut untuk bersiap ya dengan masing-masing. Bawakan ke ibu-ibu. Ah, terus tu. Ah, tengok. Awas jatuh. Nah, jangan lupa membalikkan sorban nanti. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa-apa tu tak ada duitnya. Dari rumah tadi memang udah dikasih ibu tuh. Abang jangan banyak duit, nanti berbini lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Tolong panitia naik ke atas pentas nih. Banyak aku tengok ikan-ikan besar sini. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Aduh, nampak-nampak dewan tu agak lambus sikit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang pura-pura busuk mendengar ceramah, biar lewat kotak dia. Ya Nabi salam alaika. Yang tak bawa duit STNK BPKB bisa. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ini Ustaz Somad ni cuma pandai ceramah aja nih, mengajak orang, menyuruh orang aja. Dia tak ada buah kap, ku tengok. Terpaksa lagu buah kap dia. Abang mana lagi nak yang lagi mana sayang? Habis, habis adisinya lagi. Habis. Serius ini? Coba kalian rekam masukkan di TikTok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ah, sisakan 50 ribu. Ini nanti kalau aku sembahyang di masjid lewat kotak untuk kuisikan. Nanti aku tak mengisi kotak, direkam orang. Tengok Ustaz Somad tak mengisi kotak. Wah, banyak. Sekarang kita tes ya, apa aja isinya. Pegang, pegang, pegang. Tidak sulap. Kita tengok apa isi di dalam. Allahu Akbar. Mantap. Dua lagi nak, nampak tu. Mudah-mudahan yang bawa kap, yang bersedekah ini dilipat gandakan Allah rezekinya. Dijaga Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh solihah penghafal Quran, istrinya menjadi bidadari surga, lakinya selamat tak dilarikan pelakor. Oh, kuat kali amin ibu tua. Begitulah cinta mereka kepada bapak, luar biasa. Dengan sedekah ini, makanya dulu ada istilah orang-orang tua kita, sedekah tolak bapak. Tolak bala. Kenapa? Dengan bersedekah inilah bala. Maka itu dari hadis sahih, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah wakaf tidak hanya hari ini saja. Yang tak bawa duit besok bisa datang. Langsung tengok kemari. Saudara saya yang ada di perantauan, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, sedang mencari nafkah di Doha, Qatar, sedang mencari rezeki di Taiwan, nanti kalian datang ke Pekanbaru, singgah ke Al-Fikri Green School. InsyaAllah kalian akan bisa sholat di sini, sholat berjamaah. Dan anak-anak Pekanbaru tak ada alasan. Anak saya takut jadi pecandu narkoba. Anak saya takut nanti menjadi LGBT. Anak saya takut jadi sekular, liberal, komunis, ateis. Tak ada alasan. Orang Pekanbaru, masukkan anaknya sekolah di Al-Fikri Green School. Setuju? Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, insyaAllah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, innalillah. Awas anak kalian kecanduan lem kambing. Awas anak kalian main game online PlayStation di warnet. Tapi kalau di Al-Fikri Green School, anak-anaknya luar biasa. Salamnya aja pun panjang sekali. Apa tadi cara memancing salam panjang tadi? Apa kabar anak-anak Al-Fikri? Cuma hebatnya Ustaz Munif tadi waktu bertanya ke orang tuanya, anak-anaknya duluan dipancing. Nah, jadi waktu orang tua ditanya, ah, bapak ibu, bisa jawabnya apa? Orang tua tinggal mulutnya aja. Itu namanya jawab lip sync. Nah, diselamatkan ibu oleh anak-anak ini. Sedangkan di dunia ini aja mereka sudah menyelamatkan ibu, apalagi di akhirat nanti. Mereka nih, kalau kalian dapat kabar Ustaz Somad mati, mau kalian ngirim Al-Fatihah?
Kalau kalian dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau kalian mengirimkan doa? Aku nasibku udah jelas, Pak. Tinggal kalian nih, mak banyaknya duit. Naik ke atas. Penuh sorban sorban keburak. Ini maulan 1 kilo nampaknya, Mas. Tengok dong. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi yang belum datang, wali-wali murid, datuk-datuk, sultan-sultan, raja-raja, anggota dewan, pejabat-pejabat, jabatan tak lama, yang kekal abadi hanyalah wakaf. Mudah-mudahan yang berwakaf diberikan Allah penjagaan pemeliharaan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadzal mahad mahad al-fikri green school mahadan aziman mubarakan fi. Jadikan sekolah Islam al-fikri ini menjadi tempat pendidikan yang mengeluarkan anak-anak para penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Allahumma dafa'anhum al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, ya Allah. Allahumma ja'alhum barrina li abaihim wa ummahatihim. Jadikan anak-anak kami ini anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak ini mujahid fi sabilillah, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak ini mengirimkan kami Al-Fatihah, mengirimkan surat Yasin, mengirimkan doa saat kami sudah mati dimakan cacing tanah. Wajimakna wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Jadikan kami dan anak-anak ini bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf berinfak, berikanlah balasan kebaikan dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min shalihin, jadikan anaknya anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam agamamu, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Wakil Gubernur kami, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edinatar Nasution. Qawwi imanahu, kuatkan imannya. Sohih jasadahu, sehatkan badannya. Waja'alhu minal umana, jadikan beliau orang-orang yang amanah, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ihdi qaumana, orang yang belum berwakaf berinfak, bukakan pintu hatinya untuk berwakaf, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mau setelah acara ini Ustaz Henry Munif menelpon Ustaz Somad. Berdatangan orang dari Pekanbaru, dari penjuru Riau. Apa kata mereka? Mereka bertanya, berapa sak semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa cor. Mereka mau bantu. Enggak, bertanya aja Pak Ustaz. Hah? Oh, minta tanda tangan orang. Ah, ini bisa juga kita kasih harga, ya. Tanda tangan 100 ribu. Siap-siap itu. Kumpulkan sama ustazah, ya. Kumpulkan sama ustazah. Itu pula payahnya kalau anak itu lebih semangat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati, kurang adab di bumi Melayu. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Selesai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun terakhir, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya.